Cabang nopo niki, Pak? Jenis nopo niki? Brebes iki. Telu kabeh. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Sido Tani TV. Nah, kali ini saya berada di Desa Kandang Rejo Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Nah, di sini banyak sekali lahan, luas sekali lahan bawang merah, guys. Nah, ini yang disebut Brebesnya Purwodadi Grobogan di sini nih. Oh, lahannya nih, ini sebentar lagi bakalan panen raya. Nah, saya tentunya bersama Mr. Peo. Oh, dia lagi melihat-lihat kondisinya seperti apa. Ini lokasinya seperti Brebesnya Purwodadi. Ini yang Brebes nih, banyak sekali Brebesnya bawang merah ini di sini. Berbagai macam varietas. Ada yang Brebes, Thailand, ada yang Thailand. Ya. Pokoknya sini pusatnya bawang merah Purwodadi Grobogan nih. Lahannya luas sekali ini, berhektar-hektar ini. Nah, oke. Okay. Ikuti terus kelanjutannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sido Tani TV. Oke. Okay. Lanjutkan video. Nah, sobat Sido Tani TV dimanapun Anda berada. Ini sekarang kita jalan-jalan di lahan Desa Kandang Rejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Nah, lahan bawang merah yang sangat luas sekali, yang disebut Brebesnya Purwodadi. Banyak sekali ini varietas Brebes nih. Ini ada juga yang udah umur 50 lebih, udah mau panen. Mas. Ini pun ajeng panen iki. Anu, Mas. Pesa. Ini nak harga sampai pinten nih, iya Mas. Harga berembang. Info nih. Mesti nak super nih gue nyampe pinten nih, kira-kira nih. Lahan seperapat 37. 38. Standar paling 30. Cari berembangnya nih. Ini yang disampaikan nih. Gitu, nggih. Bose. Bose tolong bau, Rek. Rumah sentral Grambang. Iya. Purwodadi. Sampai asli mriki nggih? Di seberang lah. Tangga desa. Tangga desa. Nggih, panen raya nih nggih, bakal. Iya. Mugi-mugi lah petani bendo makmur. Nggih, Pon, kula lanjut riyen nggih. Matur suwun. Oh. Mantap, guys. Budi jempol sikil. Super. Nah, tadi saya tanya ke petani info harga luas lahan seperapat atau ya sekitar 1600 sampai 1700 persegi, meter persegi itu kisaran kalau super itu nyampe 37 juta rupiah lahan seperapat. Ya, mudah-mudahan petani bawang merah dapat hasil yang
ya istilahnya lumayan lah, kita nggak mau yang berlebihan, yang penting cukup buat modal, cukup buat tenaga dan yang lainnya. Oke, kita lanjut dulu bersama Mr. Peo. Dia malah sudah duluan ninggalin saya itu. Oke, lanjut ke lahan mana ya? Ya, pokoknya kita ikutin aja kaki lah, kemana aja boleh. Kita lihat-lihat. Oke, lanjutkan videonya. Ini geramu gak kesempatan ini. Kok leren dibuka, perhatikan-perhatikan. Panas sekali perjuangannya. Kita laran di gubuk. Gubuk asmoro. Bian kae. Ayo mangan. Mangan. Nah, sahabat tani semua, di sini di Desa Kandang Rejo ini ternyata juga banyak yang terserang pucuk kuning dan tanamannya tidak bisa tumbuh tinggi alias mogok alias kerdil gitu ya. Nah, itu karena penyebabnya tadi bapaknya bicara katanya itu faktor bibit yang kurang umur ditanam dan juga dari faktor tanah yang bantet, jadi tanahnya itu terlalu keras, jadi akar tidak bisa menembus lebih dalam, dan disertai juga dengan cuaca yang panas, jadi pucuk kuning dan juga kerdil ini. Nah, untuk menanggulanginya ini memang agak susah, bisa mungkin tapi kurang begitu normal, bisa naik lebih tinggi tapi kurang normal. Caranya dengan kita bisa gunakan garuk. Ada juga yang digaruk terus dipupuk dengan urea, ada juga dengan ditembak nutrisi. Ya, nutrisinya macam-macam dari Ultradap, pokoknya nutrisi yang kandungannya fosfat dan nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Iya. Sokokono tekan gini. Berambang apa? Bebas, lanjut. Ini yang udah tua kok umbinya pada putih-putih ya? Thailand iki ya? Ini lokasinya ini banyak banget berhektar-hektar. Demikian video kami. Tulis komentar, pertanyaan, kritik dan saran. Subscribe untuk mendukung channel Sidotani TV dan mengikuti video kami selanjutnya. Segala video yang kami buat adalah versi kami, sebatas pengalaman dan pengetahuan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga video kami bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.